Halo sobat OB Channel, apa kabar nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini OB Channel mau ngasih tips atau ngasih review tentang aplikasi yang benar-benar menghasilkan uang ya teman-teman, tanpa ribet, tanpa kerja keras. Membahas sedikit uang, siapa sih yang butuh uang ya teman-teman? Tapi untuk menghasilkan uang kita harus bekerja ya teman-teman, bekerja, berupaya, bersusah payah terlebih dahulu agar kita bisa menghasilkan uang. Nah, di sini saya mau review untuk aplikasi yang benar-benar terbukti membayar ya teman-teman. Jadi tanpa perlu kita bersusah payah, cukup dengan menggunakan aplikasi ini sambil santai ya teman-teman, sambil ngopi, sambil tiduran, teman-teman sudah bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi kesayangan saya ya teman-teman, aplikasinya bernama Kuaigo. Ini dia aplikasinya, tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi sistem kerjanya di sini teman-teman hanya diminta untuk mengupload video ya, sama seperti di YouTube. Bedanya di sini tidak perlu banyak persyaratan ya seperti di YouTube. Kalau kita mau menghasilkan uang di YouTube kita harus memenuhi persyaratan YouTube. Kalau di sini nggak usah ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik tombol edit yang ada di pojok kiri bawah ya. Lalu teman-teman di sini ada pilihannya untuk unggah video melalui file yang ada di HP teman-teman, atau teman-teman bisa milih rekam video yang bisa langsung direkam melalui kamera HP teman-teman, atau teman-teman pilih foto show ya. Jadi teman-teman bisa menggabungkan beberapa foto yang ada di file HP teman-teman. Setelah teman-teman upload atau unggah video ke aplikasi ini, nanti video teman-teman tampil di beranda ya, beranda video aplikasi ini ya teman-teman. Nah, di sini contoh. Nah, di sini nanti video yang teman-teman unggah akan tampil. Semakin banyak video atau foto yang teman-teman unggah ditonton oleh pengguna lain, maka teman-teman akan menghasilkan uang ya teman-teman, atau menghasilkan rupiah. Ini seperti contoh video milik akun-akun yang lain ya. Di sini kita lihat satpam ini ya, penghasilan dia dari segini ya 1700, dan dia ditonton lebih dari 7000 ya teman-teman. Kita cek video yang lainnya. Video ini contohnya. Nah, ini dia banyak ya teman-teman, dia bisa menghasilkan 5.700 rupiah dan ditonton oleh 16.000 ya. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Jika kita upload video di aplikasi ini dan banyak ditonton oleh pengguna lain, maka kita akan mendapatkan uang. Jadi skemanya seperti ini teman-teman. Jika upload video satu ya, teman-teman upload satu video dan video tersebut bisa menghasilkan minimal 10.000 ya, maka teman-teman bisa upload video sehari minimal 5 video. Jika satu videonya 10.000, maka teman-teman sehari bisa mendapatkan 50.000 ya. Jika sehari teman-teman upload video 10 video, satu videonya menghasilkan 10.000 rupiah, maka teman-teman sehari bisa mengumpulkan 100.000 rupiah. Gak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ambil yang sehari menghasilkan 10.000 ya satu videonya. Jadi teman-teman upload 5 video, teman-teman bisa menghasilkan 50.000. Bayangkan jika teman-teman dikalikan 1 bulan, maka teman-teman akan mengumpulkan total 1.500.000 rupiah ya teman-teman dalam waktu sebulan. Dan cara pengambilannya teman-teman sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik tombol vlogku ya di pojok kanan bawah, lalu teman-teman bisa klik tombol Kuai Coin ya. Di sini teman-teman
bisa mencairkan langsung ya teman-teman dana yang atau koin yang teman-teman kumpulkan. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih menu penarikan ya. Tapi sebelum teman-teman melakukan penarikan, teman-teman diminta untuk memasukkan nomor rekening ya, nomor rekening bank yang teman-teman miliki agar bisa langsung ditransfer. Adanya di pojok kanan atas ya teman-teman. Ya, di sini teman-teman diminta untuk memasukkan nomor rekening. Ya, setelah dimasukkan teman-teman bisa langsung melakukan penarikan dana sesuai dengan koin yang teman-teman miliki. Ya, sudah banyak yang berhasil dan membuktikannya ya teman-teman. Di sini minimal penarikan Rp10.000, maksimalnya 25 juta rupiah, dan ini benar-benar membayar ya teman-teman, tanpa embel-embel apapun, tanpa syarat-syarat tertentu. Yang penting teman-teman upload video setiap hari ya, bisa 5 atau 10 video. Jika satu videonya menghasilkan 10.000, bisa teman-teman hitung sendiri ya teman-teman, dalam waktu sebulan teman-teman bisa menghasilkan berapa ya teman-teman, itu tergantung kreativitas teman-teman ya. Oke, aplikasi yang pertama seperti ini ya teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, silakan daftar ya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Dan untuk aplikasi yang kedua yaitu aplikasi kesayangan saya ya, yaitu NewsCat. Nah, di sini sistem kerjanya beda ya dengan yang aplikasi pertama Kuego. Di sini teman-teman hanya diminta untuk membaca berita ya teman-teman, membaca berita dan menghasilkan uang. Contoh ini penghasilan saya 44.000 ya. Nah, dan koin emas saya 305. Di sini ya teman-teman, jika ingin menghasilkan uang, teman-teman diminta untuk membaca berita ya, adanya di beranda ya, pojok kanan, pojok kiri bawah. Teman-teman klik aja. Nanti di sini ada beberapa berita ya, ada yang populer, rekomendasi dan keuangan, bola, infotainment dan games, dan banyak-banyak, masih banyak yang lainnya ya teman-teman. Nah, ini contoh saya baca satu berita. Ya, di sini kita skip aja, baca-baca tanpa dibaca panjang lebar ya, kita langsung ke bawah aja. Ya, nanti kita akan mendapatkan poin seperti ini ya teman-teman. Baca lagi, skip aja ke bawah. Ya, seperti ini. Nanti kita akan mendapatkan poin lagi. Nah, poin tersebut gunanya untuk ditukar dengan uang rupiah ya, koin emas ini ya teman-teman. Kita bisa tukar koin adanya di sini. Ya. Jumlah koin saya 361 ya, kita tukar coba. 361. Maka dalam rupiah saya akan mendapatkan ini ya teman-teman, 18 perak. Jumlahnya sungguh kecil ya teman-teman ya. Ya, seperti inilah teman-teman. Nah, jadi hitungannya jika 1 jam teman-teman membaca ini dan teman-teman bisa menghasilkan 10.000, sehari teman-teman minimal menggunakan ini 5 jam ya, menggunakan aplikasi ini 5 jam, 1 jamnya 10.000, maka dalam 1 hari jika teman-teman membaca ini ya, menggunakan ini selama 5 jam, maka teman-teman akan mendapatkan 50.000 dalam 1 hari. Jika di total dalam 1 bulan, teman-teman bisa mendapatkan Rp1.500.000 hanya bermodalkan Android dan baca-baca berita saja ya teman-teman, tanpa bersusah payah di rumah, sambil santai, sambil ngopi, sambil tiduran, teman-teman sudah bisa menghasilkan uang ya teman-teman, hingga hitungan jutaan rupiah dalam waktu sebulan. Jadi tunggu apa lagi, silahkan buat teman-teman yang iseng ya, ingin mencoba, bisa klik
link yang ada di deskripsi untuk mendaftar. Gunakan aplikasinya, saya sarankan jangan tanggung-tanggung. Lakukan perintah yang diminta oleh aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut akan benar-benar membayar teman-teman ya teman-teman. Oke, untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like, and share jika teman-teman berkenan. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk dapatkan update-update video selanjutnya ya teman-teman. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.